masih diisin. Tim memiti prak-prakan pendaftaran di Pitembean, KPUD Cianjur taca nampa hijoge berkas pendaftaran di Sakumna bakal caleg. Nyagawas gitu kayaan di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Cianjur, saprak pendaftaran bacaleg dibuka. Tapi kapoe jumahan wanyar kaliwat KPUD Cianjur masih tembong tisin tacan ayah caleg anu daftar. Pihak KPUD geus teka pola ngalakonan sosialisasi ka partai politik medar deui ngeunaan syarat daftar pikeun bakal calon anu sejang ngadaftar. Ketua KPUD Cianjur Anggi Sopian nembrakeun pangna para caleg tacan aya anu daftar ka KPUD teh lantaran masih netarkeun sajumlah ing pasaratan daftarna. KPUD mere omber tepi ka tanggal 17 Juli. Belum ada satupun dari partai politik yang mengajukan bakal calonnya. Memang waktunya masih ada waktu sampai tanggal 17 Juli pukul 24.00. Kita masih menunggu, kan, tapi belum ada yang konfirmasi kapan mereka akan mengajukan bakal calon. Itu karena apakah ada informasi ke Ibu, apakah memang ada kendala dari mereka? Kalau informasi terus kita sampaikan, bahkan hari ini juga kita mengadakan sosialisasi lagi, pertemuan lagi dengan para parpol terkait dengan masalah pencalonan. Tapi nampaknya mereka masih mempersiapkan seputar persyaratan baik administratif atau persyaratan lainnya. Lianti itu patali karena persoalan bakal calon legislatif anu kungsi jadi terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual anak, turta kasus korupsi, anu lulus dumasar karena seleksi parpol, luyu karena peraturan KPU nomor 20 pasal genep tahun 2018, KPUD nandeskeun eta bakal calon teh teu bisa nyalonkeun diri salaku anggota legislatif boh DPRD provinsi boh DPR RI. Heri Setiawan, Bandung TV.